Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Jun Sipa. Nah, sobat Mimin yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Jun Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Jusipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Jusipa lewat wawancara eksklusifnya tentunya saat ini. Nah, sobat Mimin, diungkapkan secara langsung oleh Jusipa ketika wawancara terjadi. Di situ wawancara eksklusif pun terjadi ketika Jusipa dan juga Haris Priza sama-sama hadir dalam sebuah acara yang tentu saja membuat para fansnya pada malam itu dibikin baper dan seakan mereka merasa puas dengan kebersamaan Haris Priza dan juga Jusipa. Namun setelah acara tersebut selesai, Jusipa pun langsung saja diwawancarai oleh berbagai media yang dimana disitu ditanya bagaimana perasaan Jusipa ketika didampingi Haris Priza naik ke atas panggung. Tentu saja jawaban dari Jusipa begitu mengejutkan. Nah, sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan secara langsung oleh Jusipa mengenai perasaannya ketika didampingi oleh Haris Priza dalam acara Infotainment Award pada malam itu, ya guys, hingga tentunya jawaban dari Jusipa begitu mengejutkan sekaligus menegangkan, yang dimana jawaban Jusipa bikin puas para fansnya saat ini. Di situ Jusipa pun menegaskan dan juga mengatakan kalau dirinya sangat begitu bahagia bisa berdampingan ataupun didampingi oleh Haris Priza ketika malam itu terjadi, ya guys, hingga jawaban dari Jusipa bikin para fans semakin baper aja. Nah, sobat Mimin, silakan berikan doa dan dukungan kalian kepada Haris Priza dan juga Jusipa, dan jangan lupa untuk selalu tuliskan komentar-komentar kalian di kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.